Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, diberi kesempatan buat bikin konten lagi ya. Karena beberapa hari kemarin saya sempat lock ya, atau tidak upload ya, karena udah lama beberapa bulan karena kan saya sibuk ya guys. Jadi nggak ada sempat buat upload ya. Alhamdulillah hari ini saya menyempatkan diri gitu buat upload, bikin konten, dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Kali ini saya mau mencoba memberikan sebuah trik dan tips lagi buat memijat muka ya, atau untuk supaya muka kita itu fresh dan awet muda ya guys. Dan lakukan ini secara rutin ya, mau tidur atau ya sebelum tidur lah. Dan mudah-mudahan ketika bangun tidur muka kita itu fresh dan bisa mengawetkan muka kita, wajah kita ya, supaya awet muda gitu. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu dan tekan loncengnya supaya kalian tahu notifikasi video dari terbaru dari saya ya. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Oke guys, langsung saja ke tutorialnya. Iya, buat kali ini saya buat mijat mukanya itu saya kebetulan ya punya ini. Nah, ini saya pakai krim ini ya buat memijat mukanya. Yang nggak punya kalian boleh pakai minyak zaitun atau apalah, yang penting buat muka ya, buat mijat-mijat muka, buat pelicin muka gitu. Asal jangan pakai hand body lotion gitu ya, itu gak kurang baik. Kalau disarankan saya sih pakai minyak zaitun ya, itu bagus buat kulit wajah supaya cerah gitu. Kalau saya kebetulan punya ini ya, Colex collagen buat lah krim buat mijat muka ya, lumayan. Oke, langsung saja, sebelumnya saya mau buka dulu pecinya ya karena susah pijatnya. Set. Aduh, buka dulu kayak gini. Botak guys, masih botak lah. Ya. Oke. Pertama kalian pijat bagian kepala atasnya dulu ya, seperti inilah. Gosok-gosok, pijat. Ini lakukan setiap mau tidur ya. Jadi bangun tidur itu mukanya terasa fresh guys, enak dan bisa mengawetkan muda Anda ya, yang umurnya 40 tahun bisa kelihatan masih 15 tahun gitu. Kalau saya kan masih muda lah ya, umur baru 28 tahun, tapi kayak remaja 15 tahunan gitu. Ini ya lakukan terus berulang kali beberapa menit ya. Kalian pijat-pijat aja dulu atas. Ini lakukan sebelum tidur ya, biar bangunnya itu seger. Nah, kemudian kalian pijat bagian ini. 1, 2, 3. Jadi ada 3 titik ya. 1 di sini, kalian tekan tarik ke atas. 2 di sini, 3 di sini. 1, 2. Kalian lakukan berulang kali ya, sesuka kalian, sampai kalian merasa enak gitu. Kemudian kalian tekan bagian sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalian lakukan ke sini, balik lagi ke sini. 1, sambil di titik-titik yang dipijat guys.
terus ke sini. Sini. Supaya mukanya cerah gitu, fresh pas bangun tidurnya, guys. Maaf ya, volumenya kurang kenceng. Ya, namanya juga YouTuber miskin, guys. Gak punya peralatannya, jadi seadanya aja. Nah, terus kalian ke sini. Pencet bagian ini ya, satu. Gini-gini terus. Tarik ke sini, guys. Ke sini. Kalau kurang licin ya pakai minyak lagi, jangan sampai paksain nanti lecet mukanya, guys. Sini, sini. Yo, hidung kresek gue kelihatan, guys. Wah, gini terus, tapi enak nyaman, guys. Sini terus ulang-ulang ya. Ini bagiannya ada titik-titiknya, guys ya. 1 2 3 1 2 3 ini satu ke sini, diurut ke sini, tuh sini, tuh sini, sampai hidungnya meler-meler, sampai hidungnya meler-meler. Nah, terus kayak dagunya sini. Biar opal gitu, biar opal. Terus hidungnya, guys, biar mancur atuh. Terus gitu kalian pijat gitu. Wajah juga butuh perawatan, guys, bukan badan doang ya. Jadi muka kita itu segar, fresh, bangun tidur itu, dan bikin awet muda gitu, guys. Meskipun umur 40 tahun lebih ya, kalau dirawat bisa masih awet, terlihat awet muda gitu, seperti anak 15 tahun itu, guys. Terus aja pijit, guys. Kalau keset ya tambahin minyak lagi, guys, jangan dipaksain nanti lecet mukanya gitu. Sini, guys. Ulang terus ya, guys, yang di sini ulang-ulang terus. Ya, biar mancung dikit, guys. Udah kelihatan mancung belum? Udah kelihatan mancung belum? Belum ya? Tambah lagi.
diurut ya guys, sebagian rahangnya diurut. Oke, guys, jadi itu saja ya, cukup ya, lakukan kurang lebih 5 menitan ya guys sebelum tidur. Nah, ini insya Allah bisa bikin wajah kita fresh dan bangun tidur pun itu terasa enak gitu, dan bisa juga bikin awet muda ya kalau terus diperawat, dipijat itu muka-mukanya. Jadi umur 40 tahun itu bisa kelihatan kayak anak 20 tahun lah gitu. Jadi wajah juga kita pun harus butuh perawatan gitu. Nah, jadi ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sampai di sini saja. Ini yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa di like, di subscribe ya guys. Mohon maaf jika ada kekurangan karena ini yang bisa saya berikan dan saya contohkan. Jadi beberapa titik itu ada di sini ya, buat bagian muka itu di sini ada 1 2 3, 1 2 3, 1 sini, tarik ke sini, terus hidungnya guys, hidung, terus ini ya, gini-gini ini tarik, bisa juga nah gitu ya guys, ini jadi perawatan wajahnya. Oke, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.